Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allama wa ta'liman nafa'a wa faram dhaka tadhkira wa ifadatu wa istifada wa hasa ala tamsib kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair bi wajhihi wa mardatihi wa qurbi wa sawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-hafid Jamaluddin Abu al-Faraj Abdurrahman ibn al-Jawzi Al-Qurashi al-Baghdadi rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa al-misair salina fi dar al-amin fi kitabi sirah wa manakib Umar bin Abdul Aziz al-Khalif al-Zahid al-Anqal. Alhamdulillah, kemarin kita sudah sampai kepada al-Samin, termasuk pesan Umar bin Abdul Aziz adalah inna min ahabbil umur ilallah al-qasdu fil jaddati wal-afu indal maqtarah wal-rifku fil wilayah wa ma rafiqa abdun bi abdin fid dunya illa rafaqallahu bihi yaumal qiyamah. Saniki ndekene. Qala dawu sapa Al-Hafidz Jamaluddin wa bi lakal hadatsana nyeritakeun hadis ning kita sapa Amr bin Dzarrin qala. Beliau berkata Amr bin Dzarrin Sa'ida naik siapa Umar bin Abdul Aziz zata yaumin di suatu hari al-mimbaro ke atas mimbar. Fahamida kemudian memuji siapa Umar bin Abdul Aziz Allah kepada Allah. Ini termasuk rukun khutbah. Hamdalah, salawat, ya. Terus termasuk wasiat bitakwa, marhamatun harus ada ayat. Ayat. Terus naik terakhir wonten doa untuk muslimin. Allah mufir lil muslimin muslimat. Wa asna alaihi dan beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala kemudian beliau berkata, ayyuhan nas, hai orang-orang. Innama yuradu at-tabibu liwajhi. Innama yuradu sesungguhnya dikendaki siapa at-tabibu dokter. Lil waj'i untuk sakit asyaditi yang parah. Nah, biasanya dokter itu digolekin nek wis sakite parah. Nek gak patek parah sik timpet-timpet dedeke. Tenggale negara niku nek wis tarap remeke nemen biasa baru teng kiai. Teng ulama. Nah, penyakit niku wonten penyakit jasmani, wonten penyakit rohani. Wonten penyakit rohani. Ana nah, penyakit jasmani nggih teng dokter. Teng napa alternatif sing jelas. Terus nek penyakit niku penyakit hubungan rohani, hubungan kali ati niki biasa teng ulama. Nah, biasa para ulama niku memberikan obat sesuai dengan dosisnya. Ala ingat, fala waja'a maka tidak ada sakit asabda yang lebih berat minal jahli daripada bodoh. Jelas Umar bin Abdul Aziz, tidak ada penyakit yang lebih parah daripada bodoh. Berarti Umar bin Abdul Aziz itu termasuk khalifah yang mengedepankan kepada keilmuan. Negara itu tidak akan besar apabila dia tidak menghormati ilmu. Wonten negara kok ilmu gak patek diramut. Terus orang-orang yang berprestasi tidak diberikan fasilitas-fasilitas, alamat negara itu tidak maju. Tapi lanek negara niku mau memberikan fasilitas yang memadai, yang cukup untuk mendukung orang-orang yang cerdas, maka negara itu akan besar. Wonten. Katakanlah seumpami wonten ahli lari ahli kedokteran mesti kuliahkan negara dibiayai negara, nanti juga berkhidmat untuk
negara. Wonten sing ahli militer dididik, dikuliahkan oleh negara. Napa biasanya? Beasiswa nggih. Beasiswa. Ngaten. Alhamdulillah di negara-negara Timur Tengah itu banyak beasiswa-beasiswa juga. Kados teng Yaman ada juga, teng Mesir nggih, ada juga. Mestine Indonesia teng luar negeri kados Amerika yang wonten nggih. Mestine studi banding teng Cina teng pundi-pundi yes utul ilmu walau bisin ya guys kecekel Cina ya ning ilmu ning sembo opo sing gak ono jaluk barang karek nari rekone piro masyaallah wala wajah asadda min al-jali, tidak ada penyakit yang lebih dahsyat daripada bodoh. Nambah ni wong loro gampang, nambah ni wong bodoh ni. Mengenai Kanjeng Nabi ni, disuruh atau diperintahkan untuk kaum yang jahiliyah. Coro dokter atau wis spesial ni, spesial. Nangani kaum kaum sing jahiliyah, sing banget jahiliyah ini, masya Allah, kafir Quraisy ni. Makanya wonten dawuh ing kitab Zubair ngene apa? Wa kullu man fi ghairi ilmin wal musalam ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Nek teng kitab Zubair ngene. Setiap amal yang dilakukan dengan tanpa ilmu, maka ilmu itu ditolak, tidak akan diterima. Apakah amal yang tidak diterima itu sakit? Nggih sakit. Saman sholat, wudhune mboten saged. Mandi besare mboten saged. Terus ketentuan haid, suci, nifas mboten saged. Sholatnya mboten diterima, tuas pegel. Ya, tuas pegel, tuas capek. Ternyata enggak mendapatkan hasil apa-apa. Niku cara ngoten sakit napa sangat sakit. Sakit. Makanya yang mboten enggak ada ilmu mboten kurang ngaji. Akhirnya teng akhirat dikira wis diterima kabeh, ternyata semuanya ditolak. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Bahaya. Bahaya. Wonten tiyang niku sing sangat bodoh banget bodohnya. Banget bodohnya. Nek urusan budak niku ngeten, urusan budak. Orang yang boleh dikumpuli adalah istri. Dan budak perempuan. Lah kepahaman iki sampe apapun yang dimiliki boleh di kumpuli, karena budak perempuan itu dikumpuli, boleh. Terus halal budak perempuan tanpa akad nikah, supaya tetap sesuai. Tapi tetap nak sokmam itu mbahas tetap nunggu masa iddah. Jangan-jangan dia hamil pada tuan yang pertama, tetap harus ada masa iddah. Kalau punya anak, nanti nasabnya juga ikutan. Mungkin. Nek seumpami punya anak, niku istilahnya umul walad. Ketika si tuannya ini meninggal, budak perempuan ini akan merdeka, karena anaknya intisab kepada tuannya. Tapi berlaku untuk zaman dahulu ya. Loh, zaman Islam ge, zaman Islam ge, zaman Islam. Dan alhamdulillah berkat agama Islam, budak tidak ada. Karena banyak sekali. Melakukan denda-denda melalui memerdekakan budak. Contohnya bersetubuh di siang Ramadan. Niku dendanya memerdekakan budak. Nah, terus marumatan pada memerdekakan budak, memerdekakan budak, memerdekakan budak. Akhirnya, alhamdulillah budak pun boten enten sane. Jadi sebenarnya bukan agama Islam yang memperbudak, justru agama Islam yang mentiadakan budak. Tapi sampai sekarang ilmunya tetap dipelajari. Ilmunya tetap dipelajari walaupun budaknya sudah tidak ada. Ini pun terakhir wis mboten wonten budak wis. Pun mboten wonten budak. Perang wis bisa dikatakan tidak ada. Budak pun mboten wonten. Kita sampai kiamat wis karo budak mana. Kita kok mboten. Niku akhirnya dukung ngaji niku ngantuk. Akhirnya timbul kesimpulan apa pun yang dimiliki boleh disetubuhi. Tetek itu kok unta wedok disetubuhi.
Ini kan podo wek budak wek bujur. Dosane salah ya padamu. Nggih zina. Zina mboten asal karo bebek. Karo wedhus nggih zina mboten asal. Lu bahkan hewane nggih gak oleh dipangan. Gak oleh dipangan. Ini mboten asal. Tidak halal ini. Ini ku gara-gara untuk tidak ada ilmu. Kalau ini orang-orang itu tiang itu sering kula sampai akan ini. Bahaya bodoh ini. Wonten tiang wudu. Sudah 20 tahun gak tahu diusap rambutnya. Bareng ketemu kancane itu dengan wudu masjid ngoten niku. Loh, wudu sampean kok ngono apa kok? Dengan apa kok? Rambut sampean gak tahu sampean usap. Gak tahu sunnah. Lah iya sih. Lho sunnah ya apa sih? Lho sunnah ya apa sih terus ngono? Terus sampean ngene iki wis kapan? Sejak kapan? Wis 20 tahun. Jadi sholatnya 20 tahun mboten diterima, mboten sah. Karena wudune mboten mboten sah. Allah Tuhan Maha tahu. Iya Allah Maha tahu kalau sholat kamu tidak sah. Wong teng Al-Qur'an pun jelas ya. Fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Wonten Al-Qur'an pun wonten. Niki coba ditotal mawon. 1 tahun 365 hari kali 20. Ya, kali 5 waktu sholat. Pinten niku. Mboten. Wong arek wedok-wedok mbah sehat mongkon baleni sholat ini 15 dino. Dikira head ternyata darah penyakit 15 hari. Ini aku kalau kayak ngepengakan 5 kali 15 ini 75 75 hah? Cari ngomong makanya sama belajar bab ini gak belajar sama gak iso kok sholatnya diarani iso ternyata gak iso diarani head ternyata darah istihadha wajib sholat sama ditakin yang akhirat. Kena hitung puluh lima sholatan. Hah? Jadi ngatakan. Soalnya siapa gak kelam belajar. Jadi bodoh ini sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Wonten lari ngaji wis pun kuliah ngaji wis jilid 1, 2 sampai kalau mulai jilid 1 kepingin iso ngaji Quran. Baru mulai jilid 5 rada lancar baru curhat. Bah, kula dereng saged sholat jilid. Kok gak wingi-wingi akhirnya kalau udah melakukan MP3 nih. Mulai rokaat pertama sampai 4 rokaat setakyat awal ini kok pengen headset ya kayak sholat kayak Allah Akbar kok melok ruku diimami headset gimana tuh diimami headset maksudnya doanya biar dibimbing kan ini yes, kayak film ini gue ikhlas ini kan gak awal dengan film ikhlas ini. Nah, terus nek napa untuk menimbulkan kesimpulan fala wajah asadda minal jahri. Nek kita mikir maksud sih ono maksud sih bodoh itu lebih merupakan hal yang menyakitkan itu adalah bodoh. Nek kita mboten angen-angen kan kok bodoh biasa gak ono apa-apa. Tapi nek ternyata diangen-angen nggih. Parah juga. Parah juga. Contohnya kalau ini kalau ibadah dikira memberikan hasil berpahala ternyata ibadah yang buatan sah. Makanya termasuknya termasuk si siksa bagi orang-orang non muslim. Ada orang non muslim sukses pabrik kewata urusan yang sawib niki termasuk minal adzab ya. Termasuk sebagian dari cara Allah menyiksa orang-orang non-muslim ini ku disiksaskan urusan duniawi akhirnya pengambil sibuk istirahat buatan kober laran buatan kober gak pabrik ngomong-ngomong buatan laran belas ngoyoi nang Semarang BAP nang Jakarta orang-orang ganti kelambi nang Sumatera pabrik kuat tapi dari kecapean dia mulai zaman muda sampai tua tidak menghasilkan pahala sama sekali. Sedekah yang kemudian berpahala karena dia lupa password napa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sehingga semua ibadahnya tidak diterima.
tuas pegel sak dunyo nggih. Rewari wiri-wari antar negara ketok duwe wae ternyata mati tidak mendapatkan apa-apa. Nek cara wong Islam kan didelok enak, arek urip-urip di mobil duwe ngene lho. Ojo didelok sik enak sampean Islam soro dedek tapi berpahala. Apa mana Islam suki syukur baes syarga dunia akhirat. Termasuk bodoh niku napa? Termasuk bodoh niku tidak tahu bahwa tiada Tuhan selain Allah. Manusia alhamdulillah kita ini diberikan kecerdasan oleh Allah, yakin mantep tahu bahwa Tuhan kita hanya Allah. Tidak sedikit profesor-profesor sing dereng saged mlebu Islam. Ibadah kok oleh ganjar dadi napa? Wala waja asadda minal jahil. Tidak ada rasa sakit yang lebih parah daripada bodoh. Contoh mawon seumpami sampean dados kepala negara. Nggih. Diundang keluar negeri disuruh ceramah menyampaikan dengan bahasa Inggris. Padahal belajar bahasa Inggris gak tahu. Maca bahasa Inggris gak tahu. Disuruh menyampaikan dengan bahasa Inggris belepotan kabeh. Niki malunya seumur hidup napa sampai akhirat. Niki contohnya kan, tapi bodoh itu kadang ke, wonten tiang loro gara-gara kalah debat. Wonten tiang loro ngenes mati gara-gara kalah debat. Wonten terpikir. Jadi bodoh itu ternyata lebih menyakitkan. Mengenai nggak ada putra dididik terus ini ditambah terus wala da'a dan tidak ada penyakit akhbasu yang lebih kotor lebih menjijikkan minat dunubi tinimbang saking dosa piro-piro dosa. Tidak ada penyakit yang lebih menjijikkan daripada dosa. Sampean tiba, samami tiba. Niki sepeda motor beset. Beset paling kelorone ngene kok. Tapi nek terjatuh pada dosa. Niki nek mboten oleh mafiro, lugure teng temendi? Teng neraka. Teng neraka. Lah niku nggih. Tidak ada napa niku penyakit yang lebih menjijikkan daripada dosa. Andai kata orang niku diberitahu dosa itu jasadnya seperti apa, dosa itu bendanya seperti apa, sama ndelok tok iku muta-muta. Ndelok tok niku wis kudu sangat menjijikkan, menjijikkan sekali. Alhamdulillah kok dosa itu gak diketokno. Kita tidak dikasih tahu oleh Allah SWT hakikat dosa itu bentuknya seperti apa. Ternyata dosa itu sangat corong delok kan kuduk buta. Delok dosa. Nek sampean dikasep oleh Allah SWT tabir-tabir ngeten iki diketokno kaya apa dosa niku? Masyaallah. Niku kalau nanti kepiran. Kalau nanti kepiran niku wallahualam nggih. Ceritanya Bapak Ram. Kalau nanti kepiran kan ya ten. Kan wonten hadis nek tiyang niku wudu dosa nirogrok bareng air wudu. Lah biasa nek arek pondok wudune niku kan wonten kolae. Kola gedhe. Kola gedhe niku wudu ngeten dosa nirogrok ta mboten? Nirogrok. Mlebu teng kola ta mboten? Mlebu teng kola. Jadi bagi ulama-ulama yang ahli kasaf yang benar-benar dibuka kali Allah tabiri niki eronang kola niku ketok dosa to. Dosane mripat mari golek wong wedok, mari ngene dosane mari mesu napa. Dosane tangan mari napa wis macam-macam ketok kabeh teng kola niku. Lha nanti kepiran bahwasanya Abu Yazid Muhammad mboten purun wudu teng kola pondok. Tapi wonten sing ngarani bukan kok beliau tidak mau gara-gara itu, tapi beliau mau mengajari santri-santri bagaimana
wudu dengan air sengirit. Akhirnya beliau mengambil nek mboten salah niku botol utawa napa niki kalau alam niki krungu-krungu cerita waktu nang sarang. Iku beliau mengajari bagaimana wudu sengirit. Dadi niku dosa niku kok. Tapi wonten ngaten juga. Wonten juga ngaten. Wonten bahwasanya wonten tiyang niku sakit. Sakit gak warna, cukup no banyu jadinya arek wudhu ini, nanti kepiring. Ini ku yang loro no, aku mantap, matanya cukup no banyu jadinya arek pondok. Mereka yang wudhu karena arek pondok, gak patah duit, dosa. Ayo dober ini waras. Terus sinkronisasinya bagaimana? Sinkronisasinya bagaimana? Wallahu. Jadi ternyata wala da'a akhbas minad dzunub. Nek wonten perkara sing menjijikkan, maka dosa itulah perkara yang paling menjijikkan. Wala da'a, tidak ada penyakit yang lebih menjijikkan daripada dosa. Karena dosa niku sak kecelakaan-kecelakaan wong tentu. Niku paling tipe sama mati ya wis mati. Tidak ada siksa. Tapi nek terjatuh kepada dosa, niki mengakibatkan masuk ke dalam neraka dan dibakar. Dan itu lebih sakit. Dan api neraka itu 70 kali lipat daripada api dunia yang paling panas. Makanya ulama-ulama yang ahli ibadah, kalau penting ya, kalau dosa itu penting teman-teman. Betul penting-penting ya? Penting. Wati teman. Wala ta'a akhbasu min adzab. Terus wonten male masalah dosa niku. Napa penjepan niku? Oh ngeten. Nek wonten tiyang niku sregep ibadah, tapi dosa yang jalan terus. Niki bagaikan dia membangun istana di terjang ombak, lolo kayak tidak kayak roboh. Jadi seumur mati yang ini menjalin hubungan yang baik ini mesti sakit. Semua karo bojo, us api tukaran, api tukaran, api tukaran sesuai. Nah itu kami dalilnya sesuai cerah. Jadi kita membuat menjalin hubungan yang baik dengan Allah, ya sebisa mungkin dosa ini kita hindari. Sebisa mungkin tidak kembali lagi ke dosa, walaupun tidak ada, ya. Walaupun tidak ada, paling tidak seminimal mungkin. Nah. Ibadah haji uang haram. Ibadah. Orang waktu yang haji dapat uang haram itu, ketika dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus ya Allah napa? La labbaik wa la syarika. Gak selamat datang, selamat datangan. Gak bejo-bejoan. Haji kok kae duwe korup, korupsi duwe nyolong. Nek ngaten iki. Labbaik Allahumma labbaik. Iku mboten diterima kalau Allah Subhanahu wa taala. La da'a akhbasu minadz dzunub, tidak ada penyakit yang lebih menjijikkan daripada dosa-dosa. Tapi yang nek kitab-kitab tasawuf kadang dijelaskan. Ngeten. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan hambanya ke dalam dosa padahal dia tidak mau? Kula niku pun tobat tenan Gusti, kula mboten pun sepokan mboten. Dadak teng dalan sik dijatuhkan ke dosa juga. Kenapa Allah terkadang melakukan hal seperti itu? Karena Allah ingin menunjukkan bahwa dialah yang maha pengampun. Tapi jangan tertipu dengan maha pengampunnya Allah. Allah maha pengampun yang melakukan mana istighfar mana? Melakukan mana istighfar mana? Niku al-maghrur bimaghfiratillah. Wong sing tertipu dengan ampunannya Allah SWT. Terus wonten dawuh malih. Saabi-abi wong sing duwe dosa niku sing cepat-cepat balik teng Gusti Allah. Terus nek teng napa riyadhus shalihin
tetapi sayyatul hasanata tamhuhalinya. Ketika engkau melakukan kejelekan, maka susullah dengan kebaikan yang dapat menghapus dosa-dosa tersebut. Paling tidak maca istighfar. Paling tidak maca istighfar sehingga ngelebur dosa ini. Tapi nek dosa gara-gara kekatutan bondong gitu pada. Ojo riyo-riyo pinten-pinten kelapakan kula-kula nyunagung. Apa pun tengkalin jenengan. Ngondo pencite gak disebut ya. Anu sing kekatutan-kekatutan yang boten disebut sama sekali. Wae narek sawal kosong-kosong ngono ae. Nek urusan hakul adami tetap harus disebutkan. Nek disauri nggih disauri. Jadi wala da'a akhbathu minadz dzunub. Wala khaufa nek teng napa niku irsyad fi ibad jangankan kedosa, jangankan kedosa wonten salah setunggale wali niku mboten napa mboten tajdidul wudu napa niku mboten taslis wudu niku kan sunnah 3 kali 3 kali nek teng irsyad fi ibad niku teng irsyad fi ibad suwe-suwe ya napa niku niku wonten salah setengah ulama niku bukan kok gara-gara perkara haram ninggalno sunat tok niku oleh nebus niku pirang-pirang tahun gara-gara piyambake biasa wudu niku sunah 3 kali tuku kopo tuku lali tuku nopo piyambake wudune mek 1 kali 1 kali niku oleh nebus merasa bersalah ini luar biasa. Seakan-akan beliau merasa salah kepada Kanjeng Nabi. Tidak mau melakukan sunnah Kanjeng Nabi. Cara kasar mukhalifus sunnah. Menentang wah bahasa ini bahasa. Berat menentang sunnah gitu kan. Bahaya nih istilahnya. Jadi kadang kita sendiri ge ceroboh gitu. Ceroboh nopo udah siji-siji ae penting sae. Kadang buatan siwakan, buatan sikatan, buatan apa itu. Mestinya hal-hal yang kata sepele ini ojo dianggap sepele. Suwe-suwe tadi 10. Sepele perkara itu sepele, no suwe-suwe tadi. Bahkan buatan dawung yang terbareng siapa terbiasa meremehkan sunnah, maka dia akan meremehkan perkara wajib. Bareng siapa terbiasa meremehkan perkara makruh, dia akan terjatuh pada perkara haram. Barang siapa meremehkan kesunahan, maka dia akan terbiasa meninggalkan kewajiban. Makanya wonten ulama-ulama sing mutasyaddidin, sing sunnah dianggap wajib, sing makruh dianggap haram. Sing makruh dianggap level ini level wali temenan. Wali temenan, bukan wali-walian. Wala khaufa akhwafu minal maut. Dan tidak ada ketakutan yang lebih ditakuti daripada kematian. Ini digambarkan dengan takwa'ibul akbar, apa pun ini. Kitab-kitab yang cerita-cerita yang antik-antik. Bahwasannya ini digambarkan, bahwasannya waktu saya menggambarkan, ngeten tiang mati niku koyo hewan dilulangi urip-urip. Bayangkan satu seurip mau dilulangi. Jadi kita niku nalikane nyawa dicabut niku dilulangi hidup. Makanya sing ulama-ulama ahli kasyaf, Allah alam, niku ketika orang niku meninggal di kamar, kamar niku sampai beberapa hari koyo si amper musuh. Merkono bahwa ketika nyawan dicabut ke sapi disembelih darahnya nyiprat tembok-tembok. Ini wallahu kula dhewe dereng tutuk ngriku. Kula nggih mboten kepingin. Mboten kepingin. Kula biasa lewat kuburan. Kula biasa lewat kuburan. Nek diketokno temenan kan nggih. Repot kula. Kula ben-bengi kadang jam 12, jam
sekolah jam 10 itu MTNI di luar kubur sampai di pinggir kali itu kali itu kolor itu ya Allah aku ampun dikasih masalah demit-demit ya Allah wonten yang ini wonten gak ada ini wonten gak ada apa ini gue tenang dulu ini mbak sepeda motor moro-moro sepil diangkat sing digoncong dia kaget lapo sama ini ada arek cilik nyawa cikil bener ketok bongso ngerti-ngerti aku mau gak usah gak dilmu ngono ya wis gak dilmu ngono ya wis bareng wajah itu jeteng gak dilmu jeteng moro-moro waduh ternyata kan kaget ini gak siap wonten tiang-tiang sing gak ada ilmu kayak wonten. Jadi wonten malih sing gambarakan bahwasannya nyawa itu ketika dicabut niku seperti carang pring napa sing carang ini pringori sing dilebokno roko sutra roko mukena niku sutra carange dilebokno terus dicabut niku nyantol lah setiap napa sel-sel sendi-sendi niku ketika dicabut niku lorone koyo ngoten niku kok dicabut iki. Mengenai tidak ada perkara yang lebih ditakutkan melebih daripada sing luwe paramal nek loro oke lah loro sing lebih ditakuti mana nek suul khotimah suul khotimah maka nanti yang itu akan meninggal sesuai dengan apa kebiasaan maka hari-hari itu ojo misuwah uang lu mati sesuai dengan kebiasaan. Dan nek sampean pas mati terus ana malaikat Izrail kepaket mati meso. Pas misuhi malaikat Izrail greget te malaikat Izrail dobrok-obrok pisan. Ya ora padha ajeng lamin. Jadi sesering mungkin nek wonten napa-napa kita nyebut nama Allah. Wonten tiyang niku lata. Lata niku lata ono sing nyebut malaikat. Nggih wonten sing nggih. Lata tapi latae welek sudah sebut kemaluan apa ngoten wonten tiyang lata niku latae sing api-api yo assalamualaikum sing ngoten macam-macam dadi tiyang niku akan mati sesuai dengan kebiasaan tiyang senengane maca Al-Qur'an insyaallah meninggali dalam keadaan pas darusan nek tiyang biasa salat insyaallah kapundhute dalam keadaan sapa masjid insyaallah meninggalnya pas masjid mungkin-mungkin mohon diparingi husnul khotimah amin Allahumma wala akhwa wala khaufun akhwafu minal mauti summa nazara setelah itu beliau turun khutbah yang ngoten tok tapi ngeten iki cara dibiarkan ngeten tok nggih bingung ya cara opo iki diterangno tidak ada perkara yang sakit melebihi sakitnya bodoh. Cara bahasa-bahasa ngetendol, maka sopo. Ketika diprotol istimewa, ya ternyata bodoh itu sangat menyakitkan. Contohnya tender, gak di ilmu ini. Akhirnya tender, 1 miliar badan ini boleh gagal. Ya apa gitu nih? Seumur urip dieling-eling. Karsa srit ngono niku nonton anu terus wala da'a akhbasu min adzunu tidak ada perkara yang lebih tidak ada penyakit yang lebih menjijikkan daripada dosa-dosa dan tidak ada perkara yang lebih ditakutkan melebihi daripada kematian kemudian beliau turun sepanengnya dengan sini kok beli udah nggih marmodon enak ya mau mulai panjang khutbah Jum'at itu yang apik sedilu khutbah Jum'at itu yang apik sedilu mau ngatain sholatnya berarti yang dompo lah yang keadaan itu khutbah setengah jam rokaat pertama kulhu rokaat kedua inna atau inna lu temukan itu wonten sampai dijuluki masjid kulhu jadi teng di pondok niku. Pondok ya, terus jalan ke kiri, terus belok kanan niku. Arek-arek pondok Jumatan itu ngono. Sowe nek khotbah. Kadek telat ngentut itu ono apa wis gak uman salat.
Maradhalina. Bismillahirrahmanirrahim. Kada bismillah. Qul huwallahu ahad. Kira-kira kaya dua inak atau inak. Mantap. Khutbah ini. Masya Allah. Dan sing kula heran iku terus orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi ini anti dengan tasawuf. Anti dengan tasawuf, anti dengan toriko. Terus khurafat. Ya, ahli syirik gitu. Tapi kula tingali teng khutbah-khutbah ini ternyata banyak mengambil dari makola-makola dongkel-dongkelan ahli tasawuf. Kola asir asakti. Lho dongkelane tasawuf. Qala Hasan Al-Basri. Dongkelane tasawuf. Tapi nek kitab Imam Ghazali jarine sesat. Wong kula tumbas ihya nek tumbas teng tuku kitab tumbas ihya, tumbas kitab. Tuku kitab bekas. Langganan kula niku nek ndugi Sayyid Abbas nang Sarek Siti niku mantuk mesti lewat tuku bekas. Tahu kita tunggu misalnya, mas. Bareng ngerti pamit, kremeng-kremeng, dirasan. Iya orang Indonesia senengan kok kita pe Ghazali, uang kok gak oleh seneng tuh, mana nopo ya? Di utak itu nanti, jadi uang kok gak oleh duit, gak oleh seneng duit, terus kalau itu sudah apa ya opo? Oh gak tuh uang ini. Gaduh. Orang Islam itu boleh pegang uang dan yang berhak pegang uang itu orang Islam. Mergo sing ngerti ganjaran iku wong Islam. Sing mestine sugih iku wong Islam. Tapi gak oleh dekek hati. Sing gak oleh niku gila harta. Bulta anu harta boleh di tangan tapi jangan ditaruh di dalam hati. Ini dereng tuh. Ish Ghazali jereng, iya Ghazali, oh gua kalau seneng duit, mangan apa ya? Bayar listrik karo apa ya? Tuku baju karo apa, ternyata kado. Repotnya apa? Kadang mereka belum baca, sudah terprovokasi. Bahkan kalau ketika di Mekah itu dikirim pesan lewat Facebook, kan ada pesan. Kali ponakan gula, sing kuliah. Tanya, lek, badi tangan, lek, wonten apa? Leres nopo. Kitab Ihya itu sesat. Wah, wis mulai terkena gerakan-gerakan. Iki kula jawab mboten. Mboten. Wis ngoten tok, nek butuh keterangan nggih dawa. Termasuk Imam Ghazali niku disebut Hujjatul Islam. Saman googling, ya Pak. Hujjatul Islam itu sebutan untuk siapa? Jadi cara level di atas hafid. Hujjatul Islam itu dalile agama Islam. Nanti yang debat Imam Ghazali itu wahamnya. Karena masih mudanya beliau sudah sukanya debat. Akhirnya seumpama menulis kitab, ya apa sendirinya gak iso di depan. Makanya sampai teng barat sangat mengagumi Imam Ghazali wajar. Nopo, bisa? Bukunya ya. Hujjatul Islam. Napa nih? Tapi ini pun karangan dia. Iya, Hujjatul Islam adalah sebutan untuk hafal berapa ribu hadis? Wonten Al-Hafidz. Ini gue julukan-julukan untuk orang yang hafal hadis. Kitab-kitab mustalah biasanya. Nah, termasuk wanita yang menyebutkan, termasuk keramat Imam Ghazali ini
Nek wonten hadis diambu. Nek ambune wangi berarti teko kanjeng Nabi, nek ambune batek berarti gawen-gawen. Hujjatul Islam itu apabila hafal lebih dari 300.000. Kita mau ngapal ngarbain Nawawi ya wis gak ngaji. Mau gak ngaji lah mau ngapal ngarbain Nawawi. 300.000 lebih. Karena sebutan Al-Hafidh itu hafal berapa hadis? Karena napa? Al-Hafidh 100.000. 100.000. Nek Hujjatul Islam 300.000 lebih. Berarti niki kali Imam Ghazali diperbudi. Imam Ghazali. Lah kok tiang sak niki terus kok njajaki Imam Ghazali? Kelelep tak kelelep. Kira-kira. Akhirnya dia ning goleki gak nemu, goleki gak nemu. Akhirnya terus dhaif. Iya, tak zaman gak. Jadi kok seumpami watangnya apa njajaki peceren pantes, oh iki sak meter utawa nggawa watang njajaki kali pantes lha nggo godhek njajaki segoro gak ono iwake jane kok ngoten gak ono ya niku Imam Ghazali alhamdulillah khatam dong Mbah Said wis setahun khatam. 4 tahun. Ikhya niku kula ngaji teng Mbah Said 1 jilid 1 tahun. Niku paling cepet. 4 tahun khatam. Bangun nek mboten salah teko 10 tahun. Niki teng Yai Ali Masati pun juz 4. Inane bahas kapundhute Kanjeng Nabi. Jadi sedurunge khatam oleh sanad maner. Oleh terlebih di Mbah Said sarang bangun bayar mungkin kiai hari ini panjang umur sehat walafiat amin Allah berikan lanjut اللهم إنا نسألك رزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا في نسائم الفعل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا كثيرا حلالا طيبا اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة وجل من الذين سمعوا السلام زيادة بجسدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاء وآله وسعود السيادة اللهم اختم لنا بكمال الإيمان اللهم اختم لنا بكمال الإيمان اللهم اختم لنا بكمال الإيمان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الفاتحة Ini nasrul dan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.